lagi di Kota Blora. Kita lagi cari bubur. Bubur sumsum, bubur candil. Nah, itu sepanjang jalan ini guys, banyak ramai banget, banyak penjualan soalnya. Nanti jam 7 nih mau ada karnaval. Karnaval anak-anak TK, PAUD, SD gitu. Terus nanti jam 1-an tuh karnaval yang umum, yang orang dewasa gitu ya. Nah, nanti kita mau lihat, saksikan terus ya channel YouTube-ku ya. Nanti aku bakal videoin gimana keseruan karnaval di Blora. Eh, nyangkut. Mau beli bubur apa aja? Mutiara. Wow. Putih. Nah, habis cari bubur ini, sorenya langsung aku lanjut nonton karnaval, guys. Saksikan terus ya, jangan lupa subscribe. Hey guys, kita mau kemana nih? Lihat karnaval. Ini Blora hanya setahun sekali, guys, di Blora. Jadi mumpung ada kesempatan, kita nonton ya. Loh, udah mulai tuh, guys. Suasana di Blora rame banget. Jangan. Jadi Monas ke Jakarta nih saya. Kapan gue Monas?
tinggal jalan kaki aja ke rumah mami. Deket banget. Seru gak sayang? Tadi ada SMA Mas loh. Dia memang gak suka. Kalau suamiku tuh gak suka guys lihat-lihat kayak gitu, lihat-lihat pertunjukan tuh gak begitu. Kalau aku suka banget kesenian-kesenian itu. Ini pada parkir di sini saya lihat tuh sayang. Nah, ini langsung aku lanjut mau ke angkringan Lek Damis. Aku mau kulineran di sana, guys. Mau cobain menu-menu yang ada di angkringan Lek Damis. Ini tuh udah lama banget aku planningin ya. Kalau ke Blora aku mau ke angkringan yang Lek Damis. Siapa itu Lek Damis? Lek Damis adalah YouTuber terkenal ya di daerah Blora atau Cepu ini. Banyak juga penontonnya. Subscribernya tuh udah banyak. Nah, ini perjalanan ke sana. Jadi lumayan lah 1 jaman ya ke angkringan Lek Damis. Aku tuh hampir setiap hari nontonin video-videonya Lek Damis pagi, siang, malam, guys. Saking sukanya sama Lek Damis. Nah, ini aku udah sampai tempatnya, guys. Ini tuh di daerah Padangan gitu, udah masuk Jawa Timur. Di sini bukanya tuh kok enggak salah dari jam 4 ya, jam 4 sore sampai jam 11 malam. Akhirnya kita sampai di sini. Jadi aku enggak bisa lama-lama di sini karena perjalanan dari sini ke kota ya, ke tempat mertuaku tuh hutan-hutan, jadi aku takut kalau pulangnya terlalu malam. Nah, ini menu-menunya, jadi kayak tusuk-tusukan gitu. Ini yang aku nanti-nantikan, guys. Ini nih, pokoknya bikin ngiler banget setiap upload lihat videonya Lek Damis sama Mbak Endarati sama Mas Dimas ya. Itu bikin ngiler yang ada di Cikarang nih ya. Jadi kebetulan lagi ada di Blora, aku sempetin mampir deh. Nah, ini mas-masnya juga ada YouTube-YouTube-nya juga ya, YouTuber semua nih yang di sini, guys, kerja di sini nih YouTuber semua. Keren-keren pokoknya. Tempatnya bersih banget. Makanannya juga endul. Ntar aku tunjukin ya, aku pesan apa aja. Tarang, ini dia. Aku pesan tempe. Tempe goreng, ini tempe goreng tapi dibakar lagi loh, guys. Aneh kan di Cikarang nih nggak ada yang kayak gini kayaknya ya. Terus biasalah tusuk-tusukan kayak gitu. Terus aku juga ada pesan nasi pecel. Ini enak banget nasi pecelnya, yummy yummy. Sama ada nasi rames. Suamiku pesan nasi rames. Gimana rasanya? Jadi di sini aku cuma videoin sedikit karena baterai HP aku keburu full, guys. Jadi nggak aku videoin banyak, mohon maaf ya. Jadi yang penting udah pernah makan di angkringan Lek Damis, pasti bakal kesini lagi. Sukses terus Lek Damis, Mas Dimas Zainal, Mbak Endarati, dan seluruh karyawan-karyawan yang ada di angkringan Lek Damis. Terima kasih juga yang sudah menonton videoku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.